aja. Even flow-nya booster seat. Cara pasang, macam mana nak pasang dia. Semua kita hari ini kita akan belajar. So yang ini dia, model dia EB906S. So ini dia, dia ada approval. PC punya approval pun ada, mirrors punya QR code pun sudah ada. So hari ini kita akan belajar ini lah. Okay. Dan ini dia boleh guna 9 hingga 36 kg. Pertama kita belajar untuk pasang ini dulu. Mula-mula buat boleh kertas ini dulu. Lepas tu tarik ke depan, ini dia akan lock. Di sana dia sudah lock. Okay. Sekarang ini pasang dia naik kepala pula. So bukakan skru ini dulu. Lepas ini, okay. Lepas tu pasang balik ni skru. Ini nanti masuk dalam ni. Okay, sekarang ini sudah berhenti. Sekarang ini kita belajar untuk pasang. So, ada lagi satu tempat letak botol air ke, botol susu ke, pasang dekat sebelah kopi. Okay, ya. Ini dia manual dia. Ini guna katalog. Okay. Okay, sekarang ini belajar pasang dulu. Bagaimana cara dipasang? Okey, belajar ini. Okey, pertama kita akan belajar seat belt. Macam mana longgarkan dia dengan seat belt. Okey, pitcher sini, tunjuk sini. Okey, sekarang ini pitcher sini, tarik ke bawah. Okey, so kalau nak ketakkan, tarik aja. Okey, so sekarang ni kita akan belajar dulu yang 9 hingga 18 kilo ni. Okey. So kalau nak adjust height dia dekat sini, mau pitcher ni, dia boleh adjust dia ada height dari step step. Dia ikut dia punya height. Okey. Okey. Jadi pertama kita akan belajar ialah 9 hingga 18 kilo ni. Mula-mula tarik si bel, kasih panjang masuk sini. Kalau tengok mau fokus sini. Okay, masuk sini. Okay, yang ini masuk sini. Masuk dari pada sini. Simpan dulu. Lepas tu yang bawahnya masuk dalam ni. Atasnya dia tarik ke sini belakang. Lepas tu sini lock dulu. Ini kita ini untuk 9 hingga 18 kilo, dia akan guna macam ini. Sekarang ini break up apakah dia memang tak kira langsung. Okey. Bila dia dah besar,
apa dia sudah besar si Ben ini tak tahu. Si Ben ini semua dia boleh buka balik. Macam mana buka si Ben? Kita belajar dulu. Sekarang ini kita buka sini dulu. Okay. Buka macam ini, sebel keluar dulu. Lalu sini ada clip, buka clip ini. Okay. Ini keluar dari sini belakang. Okay. Boleh keluar balik dari sini. Okay. Ini dia boleh adjust high lock. Sekarang ini, ini semua boleh buka terus. Sekali dah senyata macam ni, dia ini memang boleh buka terusnya. Yang ini pun boleh buka terus. Yang ini. Okay. Sekarang ini ikut high dia, adjust dulu siap-siap. And then terus letak baby dulu. And then awak masuk sini. Terus awak masuk sini. Awak tengok ha? Masuk sini. Okay. Lepas tu ini masuk sini. Terus keluar. Lepas tu bagi dia tepat. Okay. Kaki dia daripada sini. Tangan sini. Dan dia akan sebelum dia akan atas sini. So ini dia boleh adjust dia punya height. Menjadikan tinggi ke. Ok. Lagi satu cara yang lain. Bila dah besar, yang atas ni boleh tanggalkan. Kalau tolak aja sampai dia boleh buka. Ok, ini tanggal, ini simpan aja. Just guna booster seat sahaja. Macam ni je. Bagi dia duduk dulu. Tarik seat belt. Okay. Sekarang ni letak sini. Okay. Yang ni dia boleh letak dua-dua dalam ni. Dengan lock dulu. Ini adalah satu cara. Okay. Lagi satu cara ialah ini boleh letak satu dalam ni, satu ialah dua. Macam ni juga. Dan dua-dua letak sini pun boleh. Balik semula. Okay, ini kita belajar untuk pasang pun sekali. Ini letak dia pada atas sini. Tarik, kasih dia lock sini. Ini letak di sini. Ini tolak. Ini tolak. Itu dia nak height. Dia boleh just 3 step. 1, nombor 2, nombor 3. 3 step. So ikut dia punya height. Sekarang ni saya ajar. Tadi ialah paling rendah sekali. Sekarang kita ajar ialah paling tinggi sekali. Oh, masuk daripada sini dulu. Okay.
buat di sini dulu. Ini kita buka pas. Pasang ada semula. Oke, ini pasang gas masuk daripada sini. Oke, daripada sini. Oke. Ini nanti letak dari kabel sini. Oke. Ini kan kalau nak lock, ini letakkan sekali dulu. Oke, satu-satu tak boleh lock. Letakkan sekali dulu baru boleh lock ini. Okay. Ini adjust sampai sini. Okay. Ini dia biasa boleh guna sampai 9 kilo hingga sampai 36 kilo.